Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, Mami, ini tadi aku belanja kangkung sama bayam ini tuh 25.000. Dan ini aku teri 2 bungkus ini 6.000, satunya 3.000. Dan ini aku tadi beli kismis 1 onsnya ini 7.000. Dan ini aku beli kayak selai gitu, selai cappuccino. Itu harganya 14.000 dan itu timun harganya 1.000. Lagi mahal-mahal banget ya, Mam, sayuran. Nah, itu nanti si kismis rencananya pengen aku bikin kue leker Holland. Dan ini aku siangin dulu sayurannya ya, Mam. Kangkungnya saya taruh di tempat wadah food prep. Kalau untuk bayamnya mau saya rebus sekarang aja. Oh ya, Mam, aku rada agak gimana gitu belanja tuh, mau ke pasar tuh takut, padahal aku gak punya bawang merah. Karena aku kan gak pernah ngeteng beli bawang merah ya, Mam. Mau ke pasar itu takut, karena lagi sekarang kan lagi banyak banget virus ya, Mam. Jadinya takut banget. Ini saya udah hampir seminggu udah gak pernah keluar. Biasanya aku tuh sering main ke pasar gitu ya, kalau sekarang enggak. Kita semua tuh, kalau aku sendiri khawatir, karena khawatirnya kan suami kita kerja di luar, setiap hari ketemu orang, jadi kepikiran terus gitu. Ini pun sambil masak tuh sambil kepikiran suamiku lagi kerja gitu, ketemu orang banyak. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah ya, Bun, dari yang namanya virus corona. Amin. Nah, ini aku cuci dulu bayamnya dan juga terinya. Kalau bayam kan suka ada tanah-tanahnya gitu ya, biasanya aku rendam dulu sebentar baru aku cuci. Nah, ini untuk terinya aku cuci juga. Rencananya mau aku bikin sambal sama teri gitu, pakai bumbu dasar aja, dasar merah sama putih, yang praktis-praktis aja ya, Mam. Nah, ini aku bikin bumbu untuk sayurnya. Aku cuman pakai bawang merah, cabai bulet, sama salam, udah gitu aja. Dan ini aku ngegoreng kacang tanahnya dulu untuk sambal itu, sambal terinya, campuran gitu. Gorengnya pakai api kecil aja ya, biar nggak cepet angus. Dan aku goreng juga terinya. Goreng terinya sampai kering gitu, biar kriuk. Sambil nunggu teri, ngegoreng teri, aku mau ngerebus bayamnya. Ini aku pakein timun, cabai bulet, sama bawang. Dan ini terinya udah mateng, nanti aku buang minyaknya, aku ganti yang baru untuk menumis bumbu dasarnya. Dan ini aku mau masukin dulu bayamnya, kan ini udah mendidih.
Nah, ini bumbu dasar merah putihnya aku tumis. Tumisnya pun nggak lama karena kan memang udah sebenarnya udah setengah matang gitu. Kita tinggal bumbuin bawang, maksudnya garam sama gula gitu sama penyedap. Nah, nanti kalau misalnya udah mateng, jangan, nah, ini udah mateng. Kalau udah mateng jangan langsung dimasukin ya, Mam. Biar dingin dulu aja si bumbunya, antepin aja kayak gitu di kuali. Nanti kalau udah dingin baru masukin kacang tanahnya sama terinya ya, Mam. Tujuannya apa? Biar tujuannya biar si kacang sama terinya itu tetap keriuk. Nah, ini aku ngangetin nasi sedikit banget ya, Mam. Karena aku nggak pernah ngebuang nasi, walaupun cuma 2 sendok makan nggak pernah aku buang kecuali basi, soalnya kasihan ya, Mam. Ditambah di luar sana banyak yang masih kelaparan ya, Mam. Nah, ini sambil beres-beres, sambil nunggu dingin bumbunya itu. Apa sih ini aku ngomongnya belepetan banget. Sambil dingin bumbunya, aku sambil bebenah gitu. Dan sambil aku ngirisin daun bawang yang udah aku cuci, lalu aku masukin ke wadah. Nanti aku taruh di kulkas. Oh iya, Mam, kita berdoa aja ya. Semoga wabah virus corona ini cepat berlalu supaya di nanti bulan puasa kita bisa ibadah taraweh berjamaah ya, Mam. Amin. Dan ini udah selesai daun bawangnya. Nah, ini udah aku masukin. Maaf nggak ke-record pas masukin teri sama kacangnya, lupa. Nah, ini aku kan bikinnya banyak ya, karena yang makan aku doang. Jadi nanti aku taruh di, kalau misalnya udah makan, aku taruh di Tupperware gitu, lalu aku masukin kulkas. Pas nanti mau makan, keluarin dulu, tunggu beberapa menit baru bisa kita makan biar nggak terlalu dingin banget gitu maksudnya. Tapi ini aku mau masukin ke piring dulu ya, nggak langsung ke Tupperware karena nanti aja kalau misalnya udah makan baru aku masukin. Maaf ya, Mam, pagi-pagi udah curhat, curhatnya pun gak nyambung. Dan ini dia udah mateng. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.